down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm Oke guys, welcome back again. Pertama gue ada Dutung Vlog ya. Ini tumben, buset, sahdu sekali, Pemda sangat sepi. Tapi tadi, aduh gue lagi sedih banget guys. Asli ini mah sedihnya udah melebihin putus cinta ay. Asli. Jadi gue tadi Gak nge-record di jalan. Karena gue lagi pakai helm yang satunya ya, jadi gue malas pasang-pasang mountingnya lagi. Nih, gue malas pasang-pasang mountingnya lagi, nggak ada mounting. Jadi gue cuma tempel di sini doang. Ntar gue spill video yang ada kerikot lah sedikit. Jadi kejadiannya tuh gini, ban gue kempes. Wis ada jetik anjay. Jadi ban gue tuh kempes. Nah pas kempes ya pikir gue tuh ya udah sih orang tanggung tinggal bentar lagi deket sambil nyari bengkel buka ya, taunya gak ada bengkel buka. Gue paksain guys, berhubung gue paksain pas gue udah parkir di sini, asli ini otak gue ngomong aja belepotan begini. Buyeng, udah mana tanggal tua, lihat nih. Astagfirullahaladzim, sampai begini terluka. Ini sih namanya sakit tak berdarah asli, real. Anjir. Ini tuh ban sebenarnya masih tebel. Nih. Cuman perkaranya, nih jadi apa ya, mana batasnya nih? Ya udah sih, udah emang udah layak ganti, cuman kan masih lah, masih worth it buat dipakai, masih oke okay kalau buat kaum mendang-mending kayak gua tuh. Oh, emang udah pada alus-alus semua tuh ban-bannya tuh. Tapi berhubung tadi gua banyak kempes, gua paksa pas berhenti tahu-tahu begini. Pantesan tadi di jalan tuh kayak apa ya, enggak stabil gitu. Setiap belok, setiap lurus kayak oleng gitu, jalannya tuh oleng sendiri. Taunya ini buset sampai terluka, gila sih. Ini goresnya parah banget bro. Mau jadi apa begini? Gue malah ngeri ntar pas gue balik meleduk ini ban, mau nyampe sobek. Pelek gue lagi yang kena. Gue lagi mikir ini harus cari bengkel terdekat, pompa dulu ya kan, sedikit angin masuk biar kiranya tuh bisa, yang penting sampai rumah lah. Mau gimana lagi, puyeng pala gua asli. Yang harusnya, dan aduh gua sumpah ngomongnya bingung, jadi gua belepotan begini. Mungkin buat para kalian yang kaum-kaum sultan mah ban doang, enggak ribet, ban doang kecil gitu ya. Tapi gua pribadi ya ini sih harus astagfirullah. Itu kalau buat bagi para perantau kayak gue ya, buat beli ban itu bisa tuh buat makan tuh sebulan, bisa buat makan sebulan asli. Malah buat ban doang, tapi ya nggak apa-apa lah. Si baby boy ngambek berarti ini hitungannya. Kenapa sih baby boy? Ada masalah apa? Kenapa kau ngambek? Udah dirawat dari kecil, banyak sobek. Ini baby bloody, ini juga banyak udah halus nih. Ini apalagi nih, udah kayak ban slick. Ini benci otai. Ini kaum-kaum, ini tuh kaum gak bonceng cewek. Ini enggak bonceng cewek.
ini bonceng cewek, ceweknya banyak. Ini apalagi gak terhitung, ceweknya banyak juga. Nah, gue pengen hibur diri, hiburan apaan ya? Udah bener info ban bro. Pengen matamu. Head Albar. Yo. Katanya info tabrut, astagfirullah. Ada. Ayo nyari tabrut ya. Semangat banget dia kalau suruh nyari tabrut. Si Otay mah diem-diem bae heran. Dia masih polos dia. Dia mau ngikut dia. Dia kalau si Otay itu polos tahu-tahu udah di bawah bae. Tiba-tiba gue spill dari depan nih guys. Kelas. Ada punya motor Albar, Baby Bloody, Baby Boy. Terus itu motor Otay. Motor Otay namanya siapa ya? Poenik. Ada yang tahu kalian Poenik itu apaan? Komen di bawah. Ini kalau suasananya begini sih enjoy sih. Asik. Itu dudukan di situ kayaknya enak ya, di hamok. Oke lah. Mungkin cukup sekian konten gua hari ini ya. Pantau aja terus kemungkinan ntar atau besok atau lusa, nunggu enggak capek langsung ganti ban. Ntar kalian pantau aja kira-kira ban apa ya yang cocok buat gue ya. Cocok di harganya, cocok di bentukannya, di modelnya, ya udahlah. Thank you kawan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.